Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina wa rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yumsa wa tawfiqan da'ima wa shihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansur al-mujahideen wa rahmil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal 'alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita selesaikan kitab Arba'in Tafsiriyah juz yang pertama, maka sebenarnya kita lanjutkan juz yang kedua, tapi saya belum siap dengan materinya. Karena itu pada pertemuan kali ini dan demikian juga selanjutnya, insyaallah kita akan mempelajari satu kitab yang populer di kalangan para ulama ahli fikih mazhab Syafi'i, yaitu kitab yang berjudul Al-Bulghah fi Ahaditsil Ahkam. Kitab ini adalah kitab ringkasan dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Mulaqin. Judul kitabnya yang asal adalah kitab Tuhfatul Muhtaj bi Adillatil Minhaj. Jadi Imam Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah, 656 Hijriah, itu menulis kitab dengan judul Al-Minhaj. Kemudian kitab itu dicarikan dalilnya oleh Al-Imam Ibnul Mulaqin ini yang wafat tahun 804. Di situ antum lihat di covernya itu wafatnya salah ya. Mestinya Ibnul Mulaqin itu wafatnya tahun 804. Adapun yang wafatnya 656 itu adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, kemudian kitab Tuhfatul Muhtaj itu karena isinya campuran hadis sahih dengan hadis yang dhaif, akhirnya beliau ringkas menjadi kitab ini, Al-Bulghah fi Ahaditsil Ahkam. Maka ini adalah ringkasan dari kitab Tuhfatul Muhtaj yang isinya khusus hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan Ahaditsil Ahkam, hadis-hadis hukum yang biasa dikenal dengan istilah ilmu fikih ya. Ilmu fikih bicara tentang hadis-hadis hukum. Maka sebagaimana biasanya, namanya fikih itu pasti akan membahas empat macam pembahasan. Yang pertama tentang ibadah, yang kedua tentang muamalah atau maliyah harta, yang kedua tentang usrah yaitu keluarga, nikah dan sejenisnya, kemudian jinayat yaitu tentang kriminal dan sejenisnya. Ini empat bagian masalah fikih: ibadah, muamalah harta, usrah keluarga, dan jinayah atau kriminal. Nah, buku yang dibagikan kepada panjenengan ini hanya mengambil satu bagian saja, yaitu bagian ibadah. Kalau ibadah sudah selesai kita bahas, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada hadis-hadis muamalah maliyah. Kalau sudah selesai nanti fikih usrah atau keluarga, kemudian fikih jinayat atau kriminalitas. Kitab ini isinya 500 hadis, tapi yang dibagikan kepada panjenengan itu sekitar 300 atau 200 sekian hadis. Jadi belum komplit kitab ini. Kita hanya mengambil satu bagian saja, yaitu bagian ibadah. Maka kitab ini bedanya dengan kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram hadisnya lebih banyak. Ada 1500 hadis untuk Bulughul Maram. Sementara ini hanya 500 hadis, jadi sepertiganya. Kemudian perbedaannya lagi, kitab Bulughul Maram itu campuran antara hadis sahih dengan hadis yang dhaif. Tapi kitab Bulughah ini semuanya hadisnya sahih. Maka untuk kita amalkan kitab Bulughah ini lebih mudah. Kalau kitab Bulughul Maram untuk diamalkan agak susah karena harus memilahkan antara hadis sahih dengan hadis yang dhaif. Saya kasih contoh satu saja. Pada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kita temukan hadis tentang orang yang makmum masbuk datang ke masjid terlambat. Shaf pertama penuh, shaf kedua enggak ada orang. Apakah kita tarik pada shaf yang orang yang shaf pertama atau tidak? Nah, kita temukan dalam Bulughul Maram hadis nomor 416 bahwasanya Rasulullah mengatakan kepada orang yang masbuk tadi, ala takhalta ma'ahum awijtarar tarajulan.
kenapa kamu tidak menarik seseorang supaya menemani kamu pada saf yang kedua? Ini hadisnya dhaif. Bahkan kata Syekh Zuhairi, hadisun maudhu', ini hadis palsu. Sehingga karena hadis palsu, tidak boleh untuk diamalkan, tidak pantas untuk diamalkan. Nah, maka untuk kita bulughul maram, hadis ini enggak bisa diamalkan. Panjenengan makmum masbuk, enggak usah narik orang. Salat sendirian enggak apa-apa karena terpaksa. Berharap ada orang yang datang menemani Anda. Tetapi kalau tidak ada orang yang menemani sampai akhir salat, maka salatnya sudah sah. Yang salatnya tidak sah adalah kalau depannya kosong tapi kita tidak mau ikut ke depan, kita malah pilih di belakang sendirian, itu yang tidak sah. Nah, maka untuk kitab ini, kitab Bulughah, insyaallah ya semuanya sahih, maka panjenengan tidak perlu ragu-ragu untuk mengamalkan isinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu al-Mulattin ini seorang ulama ahli fikih yang wafat pada tahun 804. Saking terkenalnya dalam bidang fikih, maka Al-Imam Ibnu Hajar, penulis kitab Bulughul Maram, yang merupakan murid dari Ibnu al-Mulattin, pernah berdoa kepada Allah. Ketika dia datang ke Mekah untuk ibadah haji, minum air zam-zam. Air zam-zam itu kan kalau kita minum, maka doa kita mustajab dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, beliau berdoa dengan dua doa. Ya Allah, saya minum air zam-zam dengan niatan, ya Allah, berikanlah saya ilmu fikih setingkat guru saya Ibnu al-Mulattin. Yang kedua, ya Allah, berikanlah kepada saya ilmu hadis setingkat Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Nah, maka Ibnu Hajar akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sekaligus ahli fikih juga ahli hadis. Maka dia menulis kitab Bulughul Maram yang isinya hadis-hadis fikih, dan dia menulis kitab Fathul Bari yang isinya memukau terhadap ulama-ulama hadis di masanya. Nah, itulah profil sekilas tentang Al-Imam Ibn al-Mulaqin, gurunya Al-Imam Ibn Hajar, penulis kitab Bulughul Maram. Beliau ini memiliki 300 karya tulis, banyak sekali. Salah satunya adalah kitab ini. Demikian juga beliau menulis kitab Al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam, syarah bagi kitab Umdatil Ahkam. Demikian juga menulis kitab Gharibu Kitabillah, penjelasan untuk kata-kata sulit dalam Al-Quran. Juga menulis kitab At-Tawdih li Syarhil Jami' Sahih, ini kitab penjelasan untuk Sahih Bukhari, tebal sekitar 20 jilid atau lebih. Kemudian juga beliau menulis kitab-kitab ringkasan, misalnya ringkasan kitab Musnad Ahmad, ringkasan Sahih Ibnu Hibban, ringkasan Syu'abul Iman, ringkasan Dalailun Nubuwah, dan yang lain-lain. Di antara guru-guru beliau adalah Ibnu Jama'ah, ini penulis kitab Mukhtasar Sahih Bukhari. Demikian juga Ibnu Sayyidin Nas dan Abu Hayyan An-Nahwi yang sangat terkenal dengan dalam bidang ilmu nahwu. Di antara murid-murid beliau ada Al-Imam Al-Iraqi, ahli hadis populer. Demikian juga Ibnu Hajar, ini ahli hadis populer. Kemudian Ad-Dinawari, Ad-Damiri, ini semuanya ulama-ulama besar yang terkenal. Kita akan mulai dengan mempelajari kitab Ut-Taharah pada pertemuan kali ini. InsyaAllah beberapa hadis kita baca sesuai dengan waktu yang mudah untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, meskipun mungkin di situ tidak tertulis, saya enggak tahu ya apakah ada tulisannya Bismillah atau tidak. Kalau tidak ada, silakan ditambahi sendiri Bismillahirrahmanirrahim supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Ut-Taharah, kitab tentang bersuci. Bersuci ada dua macam. Ada bersuci zahir, ada bersuci batin. Yang dimaksud bersuci dalam kitab-kitab fikih ini adalah bersuci zahir, yaitu kita berwudu atau kita mandi. Adapun bersuci batin itu adalah membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit syirik, munafik, riya dan sebagainya. Nah, kalau kita membahas kitab fikih, maka yang dimaksud taharah ini adalah taharah zahir dengan cara mandi atau berwudu. Tapi kalau kita membahas kitab-kitab tasawuf, maka taharah maksudnya adalah kebersihan batin. Wa an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, karena ini yang muslim hanya Imran.
Husain termasuk sahabat Nabi ya. Nah, ini radhiyallahu anhuma mestinya. Di situ apa Ustaz? Radhiyallahu anhu atau anhuma? Anhu. Baik, saya tampilkan dulu supaya lebih tenang ya. Nah ini ada sahabat Nabi ya Husain, ini sahabat Nabi. Nah, jelas benar ya. Berarti di sini antum ganti radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya siapa? Imran, ini sahabat Nabi. Husain juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada kesalahan sedikit enggak apa-apa. Fi qissati di dalam kisah mazadati wadah air al-musyrikati, seorang wanita kafir. Anna an-nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam a'ta, memberikan lilladhi, kepada orang yang asabathu, mengenainya al-janabah, junub, dikasih ina'an, satu wadah, min dalika, dari air tersebut. Faqala, lalu Nabi bersabda, ilhab, pergilah, fa'afrighu, lalu tuangkanlah air itu, alaika, pada dirimu. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya mazadah atau wadahnya orang kafir itu adalah suci. Dengan bukti Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan air pada wadahnya orang kafir untuk berwudu. Seandainya airnya ini, seandainya wadahnya tidak suci, maka airnya juga ikut tidak suci. Kalau airnya tidak suci, maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Maka hukum asal wadahnya orang kafir adalah suci. Kita bertamu ke rumah tetangga kita kafir. Disiapi air teh, nah itu suci. Boleh diminum? Boleh. Dikasih hidangan makanan, nasi gudeg. Apakah suci? Suci. Bolehkah dimakan? Boleh. Adapun hadis lain yang mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, janganlah engkau memakai piringnya orang kafir, kalau tidak ada yang lain maka pakailah, tapi cucilah terlebih dahulu. Itu maksudnya adalah piring yang sudah dipakai untuk najis setelah dipakai oleh orang kafir. Karena ada sebab wurudnya. Waktu itu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kita punya tetangga Yahudi, minumannya minuman keras, makanannya babi, maka setelah mereka pakai bagaimana? Boleh enggak kita pakai? Nah, Rasulullah katakan jangan dipakai. Kenapa? Habis dipakai untuk babi sama khamer. Babi najis, khamer najis menurut jumhur ulama. Maka beliau katakan pakai piring yang lain. Kalau tidak punya piring yang lain, silahkan pakai piring tadi, tapi dicuci dulu. Kalau udah dicuci, udah selesai masalah. Tapi kalau yang dihidangkan adalah teh, maka suci. Nasi gudeg suci semuanya. Ini masalah perlu dijelaskan ke masyarakat, karena rupanya sebagian masyarakat pahamnya wadahnya orang kafir najis, enggak benar. Kemudian faedah yang kedua, dalam hadis ini disebutkan ada seorang sahabat Nabi junub, kemudian dia tayamum, tapi setelah mendapatkan air Rasulullah katakan fa'afrighu alaik, silahkan kamu mandi dengan air tersebut. Ini menunjukkan bahwa orang junub melakukan tayamum itu junubnya tidak hilang. Seandainya junubnya hilang, maka tidak perlu mandi. Tapi ternyata oleh Nabi disuruh untuk mandi. Jadi kita sudah tayamum, kemudian sholat. Habis sholat, kemudian nemu air. Nah, wajib untuk apa? Mandi. Tapi sholatnya yang tadi gimana? Sudah sah. Karena itu madhab Syafi'i mengatakan at-tayammumu mubihun la rafi'un. Tayamum itu hanyalah menyebabkan orang boleh salat, la rafi'un, tidak melenyapkan hadas. Kalau kita mandi maka hadasnya lenyap. Kalau kita wudu maka hadasnya lenyap. Tapi kalau kita tayamum hadasnya masih ada. Terus kalau hadasnya masih ada gimana? Ya berarti kalau nemu air wajib untuk mandi, mandi junub ya, supaya hadasnya hilang. Tapi ini saya jujur, ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan at-tayammum rafi', tayammum itu melenyapkan hadas.
Tapi hadis ini menguatkan pendapat yang pertama. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di sini Imran sahabat Nabi, Husain juga sahabat Nabi, sehingga doanya mestinya radhiyallahu anhuma. Jadi tolong panjenengan hafalkan nama-nama sahabat Nabi supaya panjenengan bisa berdoa yang tepat. Radhiyallahu anhu, apa radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau anhuma? Anhuma, karena Abdullah sahabat Nabi, Abbas sahabat Nabi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu atau anhuma? Anhuma, karena Abdullah sahabat Nabi, Umar juga sahabat Nabi. Nah, ini Imran bin Husain, ini sama-sama sahabat Nabi. Dalilnya ini tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nomor 3483. Ya Husain, wahai Husain, bapaknya Imran. Kam ta'budul yauma ilahan? Berapa Tuhan yang kamu sembah hari ini? Maka dia mengatakan sab'ah, ada 7 Tuhan. Yang 6 Tuhan di bumi, yang 1 Tuhan di langit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Rasulullah menyuruh dia untuk masuk Islam. Setelah masuk Islam, falamma aslama, tatkala dia masuk Islam, lalu Allah mengajari doa, Allahumma alhimni rusdi wa a'idhni min syarri nafsi. Ya. Meskipun hadis ini dari sisi sanadnya adalah dhaif, tetapi sudah masyhur di kalangan ahli sejarah bahwasanya memang Husain ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan air miliknya orang musyrik. Ini ceritanya gimana? Kok Nabi pakai air miliknya orang musyrik? Jadi ini safar jauh, Pak. Di padang pasir, enggak ada air. Sudah cari ke sana kemari, sudah enggak ada air. Tiba-tiba di tengah padang pasir ada seorang wanita, dia membawa drum air besar 2. Kemudian mereka bertanya, "Wahai wanita tua, di mana kamu dapat air ini? Kami cari-cari enggak nemu." Maka wanita ini mengatakan, "Oh, jauh sekali di sana. Dan teman-teman saya itu masih berada di tempat yang jauh. Saya sendirian di sini menunggu mereka." Akhirnya Rasulullah minta izin untuk mengambil air tersebut tanpa mengurangi airnya. Ini karena mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga airnya diambil oleh para sahabat, semua pasukan itu menggunakan air tadi, sementara airnya sama sekali tidak berkurang. Meskipun airnya tidak berkurang, sebagai rasa terima kasih, Rasulullah kemudian menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan makanan. Kumpulkan makanan, kasih kepada wanita musyrik ini. Maka wanita musyrik ini begitu ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kelompoknya datang, maka dia mengatakan, "Saya ketemu dengan orang yang paling ajaib di atas muka bumi." Menceritakan kisah tadi. Akhirnya mereka menganggap itulah orang yang disebut nabi yang ada di kota Mekah. Akhirnya satu kampung masuk Islam, Pak. Ini gara-gara akhlak yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dikasih air, beliau membalas dengan makanan dan menyebabkan satu kampung tadi kemudian masuk Islam. Faedah yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini a'ta, memberikan air kepada yang mandi junub, kepada orang yang butuh mandi junub. Nah, ini termasuk dalam bab wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita lanjutkan hadis yang kedua, wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat, ja'at, telah datang imra'atun, seorang wanita, ila, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka si wanita ini berkata, ihdana, salah satu dari kami, yusibu, mengenai thawbaha, bajunya, min damil haidi, dari dan darah haid. Kaifa, bagaimana, tasna'u bihi, dia berbuat terhadap baju tadi. Faqala, maka Nabi bersabda, tahuttuhu, dia mengeriknya, thumma taqrusuhu, pakai sot ya, bukan pakai dot. Situ sot apa dot? Sot, nah sudah benar, yang salah di kitab saya ya. Thumma taqrusuhu, kemudian dia mengucaknya, bilma'i, dengan air. Thumma, kemudian tandahuhu, dia membasuhnya. Thumma tusallifi, kemudian dia sholat dengan baju tadi. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan tiga hal. Yang pertama, bahwasanya suara wanita bukan aurat, karena di sini qalat,
ini ada seorang wanita bicara kepada Nabi SAW. Andaikan suara wanita tidak boleh didengar laki-laki alias aurat, pasti Rasul akan tutup telinganya. Tapi Rasul tidak tutup. Berbeda dengan suara musik. Suara musik, Rasul SAW diriwayatkan, beliau melewati satu tempat, ada suara musik, beliau tutup telinga. Dan ini dilakukan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ketika melewati satu tempat, ada suara musik, beliau tutup telinga. Tapi tidak menyuruh pembantunya untuk nutup telinga. Malah dia tanya sama pembantunya, masih kedengar gak? Masih, masih ditutup. Masih kedengar gak? Masih. Begitu dikatakan sudah tidak terdengar, lalu beliau lepas tangannya. Nah, maka musik tidak boleh didengarkan, tapi kalau hanya terdengar maka tidak ada masalah. Didengarkan itu berarti kita berusaha mendengar. Kita yang nyetel, enggak boleh. Tapi kalau tiba-tiba ada yang nyetel, kemudian masuk ke telinga kita tanpa kita menikmatinya, tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Ini suara wanita bukanlah suatu aurat karena Rasulullah tidak menutup telinganya. Suara wanita menjadi aurat apabila dia memerdukan suaranya sebagaimana disebutkan pada surat Al-Ahzab ayat 32, fala takhdu'na bil qaul, jangan melembutkan ucapan, fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, nanti orang yang hatinya ada penyakit syahwat akan jadi tertarik kepada wanita tersebut. Nah, maka ini saja yang tidak diperbolehkan bagi wanita untuk melakukannya. Tapi kalau suara yang normal tidak ada masalah. Assalamualaikum, salam yang biasa, enggak ada masalah. Faedah yang kedua, hadis ini bicara tentang tata cara mencuci baju yang terkena najis. Pertama, najisnya dihilangkan, tahutuhu, dikerik. Berarti sudah kering kan? Dikerik dulu. Kalau sudah hilang, takrusuhu, kemudian dikucek. Koroso itu kalau kulit dengan kulit itu mencubit. Nah, itu namanya koroso. Tapi kalau untuk baju ya berarti maksudnya apa? Mengucek. Mengucek atau dicubit-cubit, pokoknya digerak-gerakkan begini supaya najis yang masuk pada pori-pori baju itu jadi hilang. Ini tujuannya. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa darah haid adalah najis karena Rasulullah mengatakan tandahuhu, dia membasuhnya. Nah, kata-kata membasuh menunjukkan bahwa darah haid adalah darah yang najis. Adapun selain darah haid, maka jumhur ulama mengatakan najis juga sama dengan darah yang lain. Darah mimisan najis. Darah apalagi ketika kita menyembelih korban kemudian ada darah, nah itu najis. Sedikit para ulama yang mengatakan darah yang najis hanya darah haid saja. Salah satunya Imam Syaukani rahimahullah. Makanya Imam Syaukani dianggap melanggar ijma' ketika mengatakan darah tidak najis selain darah haid. Tapi darah yang sedikit yang keluar dari tubuh kita sendiri dimaafkan. Misalnya kita ada jerawat. Nah, jerawatnya kita pegang begini kemudian keluar darah. Sedikit kan itu kan? Nah, sedikit itu dimaafkan. Termasuk yang mimisan yang sedikit, nah, maka itu semuanya yang sedikit-sedikit itu adalah dimaafkan. Saya tampilkan penjelasan Al-Imam Al-Bukhari dalam masalah ini bahwasanya darah yang sedikit yang keluar dari tubuh kita dimaafkan. Qala al-Hasan, berkata Hasan al-Basri, ma zal al-muslimun, senantiasa kaum muslimin, yusalluna fi jirahatihim, mereka salat padahal luka-lukanya masih mengeluarkan darah. Nah, makanya dimaafkan karena sedikit. Demikian juga karena susah untuk menghentikan darah yang keluar pada saat kita terluka. Wa asara Ibnu Umar Basrah, Ibnu Umar memeras satu jerawatnya, fa kharaja min haddam, lalu keluar darah darinya, wa lam yatawadda, beliau tidak mengulangi wudunya. Wa bazaqa Ibnu Abi Aufa daman, Ibnu Abi Aufa meludah darah, fa madha fi salatih, lalu dia melanjutkan salatnya. Ini semuanya disebutkan oleh Imam Bukhari pada juz 1 halaman 46. Kita lanjutkan hadis ketiga. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, jaa telah datang a'rabiyun, seorang Arab Badui, fabala, lalu dia kencing, fi ta'ifatil masjid, pada sudut Masjid Nabawi. Fazajarahu, maka menghardiknya annasu, para manusia, yaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanahahum, maka melarang mereka an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam.
Falamma maka tatkala qada, dia menyelesaikan baulahu, kencingnya, amara, memerintahkan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin, dengan satu ember min ma'in, dari air. Fa uhriqa, lalu dituangkan alaihi, kepada kencing tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan tiga hal. Yang pertama, bahwasanya orang-orang Arabi, orang-orang yang Arab Badui, Arab desa, itu rata-rata tidak paham agama. Maka dia kencing di masjid, padahal masjid tempat yang mulia. Kenapa mereka tidak paham agama? Karena jarangnya mereka hadir di majelis-majelis ilmu. Rasulullah di kota Madinah, mereka jarang masuk kota Madinah. Majelisnya Nabi ya di Masjid Nabawi. Maka dari itu kita ambil pelajaran, jangan kita menjadi seperti orang-orang Arab Badui. Ada pengajian di kampung kita enggak pernah datang, ada pengajian di masjid enggak pernah hadir, menyebabkan kita jadi enggak paham agama. Nanti akan menjadi seperti orang Arab desa ini. Allah sebutkan pada surat At-Taubah tentang orang-orang Arab desa. Al-A'rabu, orang-orang Arab desa. Ashaddu kufran, lebih dahsyat kafirnya. Wa nifaqan, lebih dahsyat munafiknya. Wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih, dan lebih pantas untuk tidak paham hukum-hukum yang sudah diturunkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena enggak pernah mendatangi majelis-majelis ilmu. Nah, maka ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Kita berada di kota yang banyak pengajiannya tapi enggak sering hadir, akhirnya enggak paham. Apa bedanya dengan orang-orang Arab Badui ini? Enggak akan paham terhadap hukum-hukum agama Islam. Faedah yang kedua, di sini para sahabat Nabi melihat Arab Badui kencing, maka mereka menghardik. Ada orang kencing, ini kemungkaran. Mereka menghardik, ini melakukan nahi mungkar. Tapi justru nahahum, Nabi melarang mereka dari nahi mungkar. Kok bisa nahi mungkar malah dilarang? Nahi mungkar dilarang karena tidak tepat. Nahi mungkar itu ada syaratnya. Syarat yang pertama, ketika akan nahi mungkar, bahwasanya kita harus tahu hukum. Betul-betul ini yang dilakukan kemungkaran. Kalau kita tidak tahu hukum, jangan nahi mungkar. Tanya dulu, loh kok melakukan seperti ini? Apakah seperti ini memang boleh? Apalagi yang melakukan seorang yang berilmu, Pak. Ada seorang ustadz misalnya, sholatnya tidak seperti sholat panjenengan. Loh kok sholatnya beda? Langsung di apa? Tamplek begitu, enggak pantas nih. Langsung dinahi mungkari, enggak betul. Tanya dulu, loh Pak Ustadz kenapa sholatnya begini? Kok tidak seperti yang lain-lain misalnya? Syarat yang kedua, kalau mau nahi mungkar, maka tabayyun dulu. Kita harus yakin bahwa dia betul-betul melakukan kemungkaran. Karena kadang-kadang manusia yang dilihat tidak sama dengan yang terjadi. Ada orang sholat, tiba-tiba pecinya diambil oleh seseorang. Apakah itu berarti yang ngambil zalim? Belum tentu. Setelah kita tanya, kenapa pecinya kamu ambil? Nah, ternyata orang yang ngambil mengatakan, itu peci saya diembat oleh orang yang sholat tadi. Nah, pas dia sholat saya ambil lagi. Nah, maka jangan nahi mungkar langsung. Tanya dulu, tabayyun dulu. Syarat yang ketiga, jangan sampai nahi mungkar menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Inilah yang terjadi dalam hadis ini. Dia pipis di sudut masjid. Kalau dihardik, maka pipisnya akan tercecer kemana-mana. Kemungkarannya lebih besar. Nah, maka tiga syarat ini harus dilakukan dulu sebelum nahi mungkar. Satu, kitanya yang nahi mungkar harus tahu hukum. Yang kedua, orang yang dinahi mungkari harus betul-betul melakukan kemungkaran. Jadi tabayyun dulu. Yang ketiga, jangan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Faedah yang ketiga, dalam hadis ini Rasulullah SAW menuangkan air pada tempat yang terkena air kencing. Inilah cara untuk mempercepat sucinya tanah yang terkena najis. Seandainya tidak disiram air, dibiarkan terkena sinar matahari sehingga kencingnya itu hilang karena akan menguap, atau masuk ke dalam tanah sehingga hilang, masuk ke dalam, terserap ke dalam, ini sebenarnya sudah bisa suci. Jadi sinar matahari dan angin yang mengenai kencing yang ada pada tanah ini, bisa menyebabkan tanah itu sudah menjadi apa? Menjadi suci. Dengan syarat zatnya najis sudah hilang. Tapi kenapa di sini Nabi uhriqa, beliau menuangkan air?
Ini dalam rangka supaya najisnya segera hilang. Karena kalau dibiarkan dengan sinar matahari itu masih menunggu beberapa hari lamanya, masih ada najisnya di situ. Kalau disiram dengan air, maka segera najisnya bisa hilang. Saya tampilkan dalil yang menunjukkan bahwa sinar matahari sebenarnya sudah cukup. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari oleh Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar. Kanatil kilab, adalah anjing-anjing kencing masuk keluar ke dalam Masjid Nabawi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka tidak menyiram sedikit pun air dari hal itu. Nah, ini kata-kata Yerusun, tidak menyiram air, menunjukkan bahwa tidak harus disiram air. Tapi kalau disiram air, maka lebih utama, karena segera apa? Bersih kencingnya atau segera suci dari najisnya. Maka di sini Rasulullah mengambil maslahat supaya najisnya segera hilang. Kemudian kita perhatikan ya, di sini yang diambil adalah dzanub. Dzanub ini bukan ember kecil, tapi ember besar. Jadi airnya banyak. Makanya para ulama mengambil kesimpulan, kalau ada najis kemudian disiram dengan air yang banyak, maka air yang banyak ini mengalahkan najis tersebut. Kalau airnya sedikit, mungkin imbang antara najis dengan airnya. Kalau airnya banyak, maka najisnya bisa kalah. Nah, kalau airnya banyak sehingga sifat najis itu sudah hilang pada air tersebut, maka itu menjadi suci kembali. Misalkan kita punya air, ketetesan satu tetes pipisnya tikus dalam gelas, kemudian kita bau, baunya pipis tikus. Tapi kemudian kita tambah air yang banyak sehingga menjadi satu drum. Airnya masih yang satu gelas tadi, tapi kita tambahi air yang banyak sehingga menjadi apa? Air yang banyak, yang satu drum tadi. Dan kita bau, sudah tidak ada bau pipis tikus lagi. Ini sudah menjadi suci. Karena dengan sebab mughalabah, yaitu dikalahkan oleh air yang datang yang lebih banyak. Kemudian kita lanjutkan pasal berikutnya, faslun fil aniyah, pasal tentang bejana. Maksud pasal ini adalah bicara tentang wadah apa yang sah untuk digunakan bersuci. Karena kita bicara tentang tata cara taharah atau bersuci. Ringkasnya saja, wadah itu hanya dibagi dua. Ada wadah yang boleh dipakai untuk bersuci, ada wadah yang tidak boleh dipakai untuk bersuci. Yang boleh dipakai untuk bersuci, semua wadah. Selain dua saja, emas sama perak. Emas dan perak tidak boleh kita gunakan untuk bersuci, untuk mandi, untuk wudu, semuanya enggak boleh. Dalilnya apa? Hadis yang keempat ini, An Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhuma qala, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, la talbasu, janganlah kalian memakai al-harira, sutra, wala dibaj, dan tidak pula sutra dibaj, wala tashrabu, dan janganlah kalian minum, fi aniyati, pada wadah, az-zahabi, emas, wal fiddati, dan perak. Fa innaha, karena sesungguhnya dia itu, lahum, bagi mereka, yaitu orang-orang kafir, fid dunya, di dunia, walakum, dan bagi kalian, yaitu kaum muslimin, fil akhirah, di akhirat. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan tiga hal. Yang pertama, bahwasanya sutra itu haram dipakai oleh kaum laki-laki. Jadi yang dimaksud di sini la talbasu, jangan pakai, ini maksudnya kaum laki-laki. Memakai itu ada dua macam. Yang pertama dipakai sebagai pakaian seperti ini. Ini memakai. Yang kedua didudui atau disandari, itu juga termasuk memakai. Maka seandainya kursi ini, kayunya ini dikasih kain sutra, maka saya enggak boleh duduk di sini. Karena bersandar ini sudah termasuk memakai. Atau sutranya ditaruh di bawah pantat ini, kemudian saya duduk di situ, haram, tidak boleh. Ini hukumnya khusus untuk laki-laki. Adapun perempuan diperbolehkan menggunakan sutra, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya pada hadis yang lain. Beliau mengatakan, haramun ala dhukuri ummati, haram hanya bagi laki-laki umat saya, hillun li'inathihim, tapi halal untuk wanita mereka. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi.
dibaj ini adalah jenis sutra. Jadi harir itu sutra secara umum. Sutra itu bermacam-macam. Ada sutra tebal, ada sutra tipis, ada sutra dibaj, ada sutra yang lain-lain. Banyak sekali. Nah, maka disebutkan secara khusus oleh Nabi dibaj ini karena sutra yang terkenal pada saat itu adalah sutra dibaj. Maka disebutkan secara khusus. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an sutra tebal sama sutra tipis. Pada surat Al-Kahfi, thiyaban khudra, baju yang hijau untuk ahli jannah, min sundus, sutra tipis, wa istabrak, sutra tebal. Diulang lagi oleh Allah pada surat Ad-Dukhan ayat 53, diulang lagi oleh Allah pada surat Al-Insan ayat 21. Jadi tiga kali diulang dalam Al-Qur'an. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita menggunakan wadah emas maupun wadah perak. Nah, ini yang berkaitan dengan babnya. Jangan berwudu pakai wadah emas, wadah perak. Bagaimana kalau nekat? Wudunya sah tetapi berdosa. Wudunya sah kenapa? Karena sudah memenuhi syarat. Air sudah mengenai anggota tubuh kita, anggota wudu kita. Tapi berdosa kenapa? Karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tashrabu, jangan minum. Ini hukumnya tidak hanya minum saja, tapi berwudu juga sama. Digunakan untuk wadah roti juga sama. Digunakan untuk wadah pena juga sama. Asbak rokok dari wadah emas juga sama. Enggak boleh, semuanya enggak boleh. Maka minum ini bukan membatasi hukum pada minuman. Demikian dijelaskan oleh mayoritas para ulama, kecuali madhab dohiri. Madhab dohiri memahami dalil sesuai tekstualnya. Rasul mengatakan minum, berarti yang enggak boleh adalah minum saja. Tapi pendapat mayoritas ulama mengatakan tidak. Kenapa? Nah, ini perlu kaidahnya dihafalkan. Kharaja makhrajal ghalib. Kalimat minum itu kharaja, muncul makhrajal ghalib, karena menunjukkan kebiasaan. Kebiasaannya orang gunakan wadah untuk minum. Biasanya digunakan wadah untuk makan. Maka Nabi mengatakan jangan makan, jangan minum. Tapi hukumnya sama saja semuanya. Saya kasih contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat An-Nisa ayat 10, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman." Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, tiada lain mereka memakan pada perut mereka api neraka. Mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Apakah makan di sini hukumnya khusus makan saja? Berarti kalau minum harta anak yatim tidak apa-apa? Sama saja. Mau makan, mau minum. Saya tidak pakai makan, tapi saya gunakan untuk beli motor, tambah enggak boleh lagi. Digunakan untuk beli rumah, enggak boleh. Beli bensin, enggak boleh. Maka yakulun ini adalah tadi kharaja makhrajal qadib. Biasanya dipakai untuk makan, tapi untuk penggunaan yang lain hukumnya sama saja. Dalam hadis ini Rasulullah hanya mengatakan adz-dzahab wal fiddah, emas sama perak. Berarti selain emas dan perak diperbolehkan. Meskipun harganya lebih mahal. Ada intan, ada mutiara, ada apalagi batu-batu mulia. Digunakan untuk gelas, gimana itu? Boleh. Tetapi ya tidak terpuji ya. Masa gelas pakai apa? Intan permata. Tapi halalnya tetap halal karena tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Bahwasanya tidak terlarang selain tidak karena tidak dilarang oleh Nabi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Allah itu yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Jadi hukum asalnya semua yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah untuk kepentingan kita. Maka mutiara digunakan untuk gelas, boleh enggak? Boleh. Intan untuk gelas, boleh. Boleh, enggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah yang ada dalilnya, adz-dzahab, emas, wal fiddah dan perak. Maka karena tidak dilarang, hukumnya adalah boleh meskipun tidak terpuji tadi karena tidak menunjukkan kezuhudan terhadap dunia. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa besok di akhirat kita akan menggunakan sutra dan kita akan menggunakan emas perak. Walakum fil akhirah. Dan ini kita temukan dalilnya dalam Al-Qur'an. Demikian juga kita temukan dalilnya dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tampilkan yang hadis saja karena sekarang pelajaran hadis.
Jannatani min fiddah, ada dua surga dari perak. Aniyatuhuma wa ma fihima, wadahnya dan semua isinya dari perak. Jadi mejanya dari perak kalau ada meja, sisirnya dari perak, kacamata dari perak, laptopnya dari perak, semua dari perak. Jannatani min dhahab, ada dua surga dari emas, wadahnya dan semua isinya dari emas. Hadis muttafaqun alaih. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka supaya kita bisa memakai sutra dan memakai emas perak di akhirat, jangan memakainya di dunia. Kalau kita memakainya di dunia, di akhirat nanti enggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya mengatakan man ista'jala asy-syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Man ista'jala syai', siapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu, qabla awani, sebelum waktunya, uqiba bihirmani, maka dia akan dihukum tidak mendapatkannya. Hadis terakhir pada pertemuan kali ini, hadis yang kelima. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi orang yang yashrabu minum fi ina'il fiddah, pada wadah perak, innama sesungguhnya tiada lain, yujarjir, dia menuangkan, fi batnihi, pada perutnya, nar jahannam, neraka jahannam. Wali muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, ziyadatu, ada tambahan, au ya'kul, atau dia makan. Jadi makan sama minum hukumnya adalah sama. Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, menunjukkan haramnya makan minum dengan wadah perak. Tapi di sini ada tambahan, yaitu naro jahannam, neraka jahannam. Nah, kata-kata ini menunjukkan bahwa minum dengan wadah perak atau emas itu termasuk dosa besar, karena diancam dengan siksaan dalam neraka jahannam. Ada empat tanda dosa besar sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Yang pertama, laknatullah, diancam dengan laknat Allah. Yang kedua, ghadabullah, diancam dengan murka Allah. Yang ketiga, nar, diancam dengan nerakanya Allah. Yang ketiga, yang keempat, diancam dengan hukuman had di dunia seperti potong tangan dan sebagainya. Contoh yang diancam dengan laknat Allah paling gampang ya, contohnya pada surat An-Nur. Wal khamisata anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Bersumpah yang kelima, seorang suami yang nuduh istrinya bahwasanya dia siap menerima laknat Allah kalau dia termasuk orang yang dusta. Jadi menuduh istrinya berzina padahal tidak berzina, itu diancam dengan laknat Allah. Berarti ini dosa besar. Adapun murka Allah pada ayat berikutnya, ayat 9, wal khamisah, sumpah yang kelima, anna ghadaballahi 'alaiha, istri siap menerima murka Allah in kana minas shadiqin, kalau ternyata suaminya jujur. Jadi istri berzina tapi tidak mengakui, itu juga dosa besar. Nah, sama-sama dosa besar, satu diancam laknat, satunya diancam murka Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang diancam neraka dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim sama dengan makan api neraka dalam perut mereka. Ini berarti dosa besar. Adapun yang diancam dengan hukuman had, ini misalnya ya potong tangan untuk yang mencuri, rajam untuk yang berzina dan yang lain-lainnya. Maka ringkasnya, dosa itu dibagi dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Dan ini pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama berpendapat tidak ada dosa kecil, itu enggak ada, semua dosa besar. Karena kita bermaksiat atau durhaka kepada zat yang maha besar, sehingga apapun yang kita lakukan kepada beliau zat yang maha besar, itu adalah dosa besar, enggak ada dosa kecil. Tapi kalau kita lihat dalil-dalil, ya semuanya menunjukkan bahwa dosa dibagi dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Saya kasihkan contoh dalil. Allah menyebutkan pada surat An-Najm ayat 32, alladzina yajtanibuna kabairal itsm, orang-orang yang baik menjauhi dosa-dosa besar.
wal fawahisha, perbuatan-perbuatan keji, illal lamam, akan tapi dosa-dosa kecil kadang dia lakukan. Nah, lamam itu adalah dosa-dosa kecil. Berarti dosa ada dua, ada besar, ada kecil. Contohnya apa? Rasulullah SAW bersabda, kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Telah ditetapkan untuk setiap manusia perbuatan zina yang pasti dia lakukan. Matanya berzina memandang yang haram, telinganya berzina mendengar yang haram, lisannya berzina mengucapkan yang haram, tangannya berzina menyentuh yang haram, kakinya berzina melangkah yang haram, hatinya berzina karena berangan-angan dan membayang-bayangkan. Tapi ini semuanya adalah dosa kecil, loh. Kapan menjadi dosa besar? Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibu. Kalau dilanjutkan dengan farji, dengan kemaluan, zina betul, nah baru kemudian dosa besar. Maka ini ada dosa-dosa kecil menghantarkan kepada dosa besar. Tapi tolong, ini meskipun istilahnya kecil, jangan diremehkan, loh. Dosa sekecil apapun, tapi itu perbuatan kepada zat yang maha besar, itu tetap besar. Dosanya kecil dibandingkan yang besar, tapi tetap besar karena kita berbuat kepada zat yang maha besar. Kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita dan memasukkan kita ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapatkan ilmu baru tentang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menikah dengan Aisyah pada usia 6 tahun. Kemudian kumpul pada usia 9 tahun. Kemudian Rasul wafat, Aisyah usia 18 tahun. Ini semua atas kehendak Allah. Apa hikmahnya menikahi anak kecil begitu? Wanita yang sangat cerdas Aisyah radhiyallahu anha, termasuk Ummu Salamah juga wanita yang sangat cerdas. Ternyata hikmahnya menurut para ulama, supaya istri Nabi ini hidup lama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa menyampaikan hadis-hadis Nabi yang dia dengar di rumahnya. Karena ada hadis-hadis Nabi yang tidak pernah didengar kecuali oleh istri-istrinya. Hadis tentang ranjang, tentang hubungan suami istri yang tidak pernah didengar oleh apa? Para sahabat, atau yang tidak pernah dilihat oleh para sahabat. Itu yang menyampaikan istri-istri Nabi, Pak. Makanya Allah menetapkan istri yang apa paling disayang oleh Nabi adalah Aisyah. Wafat usia 18 tahun, kemudian hidup lama untuk menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti akan kita temukan dalam kitab ini banyak hadis-hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan saya pernah kumpulkan hadis-hadis Aisyah yang berkaitan dengan hukum itu sampai terkumpul jadi satu kitab. Judulnya Musnad Aisyah, hadis-hadis khusus dari Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.